Madun Idul Fitri itu kebutuhan konsumsi pasti meningkat, memang sudah dari sananya memang seperti itu gitu ya. Kita bicara masalah ketersediaan, alhamdulillah tercukupi untuk Ramadan dan Idul Fitri ini. Apa yang BI dan TPI di pemerintah lakukan nggak mungkin berhasil kalau tidak dukungan masyarakat. Nggak perlu panik buying, nggak perlu memborong kemudian menumpuk banyak-banyak atau menimbun. Dari sisi pedagang bahwa barang-barang yang dijual dijual seperti biasanya nggak usah ditahan dan nunggu tinggi apalagi kemudian kalau ngambil keuntungannya terlalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun wargi Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Rati Astriani. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda berbincang bersama Bank Indonesia dalam Dialog Jabar Today. Bertepatan dengan Ramadan, dan juga ini beberapa hari lagi jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan juga, seperti kita ketahui, bahwa harga-harga sejumlah kebutuhan bahan pokok ini mulai naik di sejumlah wilayah, tidak terkecuali juga di Provinsi Jawa Barat. Dan ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini, salah satunya memang adalah kecenderungan masyarakat yang konsumsinya meningkat di momen-momen hari besar keagamaan nasional, seperti saat sekarang ini. Dan tidak jarang juga terjadi panik baying di masyarakat. Untuk itu mitigasi yang tepat harus dilakukan. Mitigasi seperti apa yang harus dilakukan? Saat ini telah hadir bersama saya di sini, Bapak Bambang Pramono, selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Teh. Dan juga ada Ibu Yuke Mauliani Septina, selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat. Selamat ya, pagi, Ibu. Pagi. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini ke Ibu Yuke terlebih dahulu, Ibu, bagaimana tingkat inflasi Jawa Barat saat ini? Apakah masih dalam kondisi terkendali atau stabil? Ya, kalau kita bicara pengendalian gitu ya. Jadi, eh, kalau kita lihat secara bulanan, eh, alhamdulillah inflasi di Jawa Barat itu aman gitu ya. Jadi, kalau kita lihat pergerakan mulai Februari, Februari ke apa, ke Maret itu mungkin kenaikannya tidak terlalu signifikan kecil dibandingkan ketika kenaikan dari bulan Januari ke Februari. Nah kalau secara mantuman Jawa Barat itu di 0,51 dan posisi ini pun lebih rendah dibandingkan nasional. Nasional kan di 0,52. Kalau untuk permintaan masyarakat sendiri mengantisipasi permintaan masyarakat, bagaimana kondisi ketersediaan pasokan di Jawa Barat menghadapi Lebaran tahun ini? Ya. Secara historis, dan memang sudah jadi kebiasaan, ya, Ramadan Idul Fitri itu kebutuhan konsumsi pasti meningkat, makan teratur, dan memang sudah dari sananya memang seperti itu, gitu ya. Dan kita bicara masalah ketersediaan, alhamdulillah, secara pasokan bisa memadai, tercukupi untuk Ramadan dan Idul Fitri ini, untuk beberapa komoditas yang memang sangat tinggi ya dibutuhkan oleh masyarakat beras bawang cabai rawit dan lain sebagainya ya, ya memang itu rutin dikonsumsi setiap hari. untuk mengantisipasi tadi uh, itu memang sudah ada rutin ya bu ya? ya kayak musiman gitu ya bu ya. kalau musiman enggak juga itu kan memang dipakai setiap hari mm -hmm. ya. nah kalau kemarin seperti agak-agak rame gitu ya, kaitan ya, ya. dengan beras uh, naik atau malah beras enggak ada gitu ya. <tuh> itu uh, hanya terkendala uh, dampak tahun kemarin adanya perubahan iklim. Tetapi kalau sekarang bulan Maret dan April ini udah panen raya. Dan secara uh, produksi ini diperkirakan 1,2 uh, juta ton uh, itu dalam bentuk beras. Nah, jadi uh, kepada masyarakat uh, untuk kebutuhan beras ini bisa kita siapkan dan Daerah-daerah yang cukup berkontribusi untuk penyiapan beras ini, kan, daerah di utara itu, kan, Kerawang, Subang, Indramayu, Majalengka, dan daerah selatannya ini di Cianjur. Nah, lalu bagaimana upaya pemerintah menjaga stabilitas harga selama ini? Karena memang, e, kalau misalnya pasokan, mungkin aman ya, Bu. Ya, tapi yeah. kan harga-harga juga, e, seperti kita ketahui, banyak yang melonjak tinggi juga, ya, Bu. Ya, upaya dari pemerintah sendiri menjaga stabilitas harga selama hari besar keagamaan nasional, seperti apa? Ya uh, pemantauan harga terus kita lakukan ya mulai dari pasar tradisional, retail modern juga kita kita pantau, mulai dari distribusi pun kita pantau gitu ya itu yang pertama. Yang kedua uh, untuk stabilisasi juga kita menyiapkan cadangan pangan apa, cadangan pangan pemerintah daerah itu ada sekitar 4000 uh, ton yang sudah kita siapkan. Gelar pangan murah pun sudah kita lakukan. Nah, periode ini tuh sekitar 76 kali ya uh, selama Ramadan ini dan diakhiri nanti uh, akhir bulan April. Jadi hanya tutup sebentar pada saat uh, lebaran aja. Nanti mulai lagi tanggal 18 lagi untuk gelar pangan murah. Bulog pun mendukung. Ada stok juga stok beras. Alhamdulillah masih banyak informasi dari Bulog untuk kebutuhan di Jawa Barat. Baik, Bu juga sekarang saya beralih ke Pak Bambang. Kalau tadi dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa ya. Barat, kalau dari Bank Indonesia sendiri, bagaimana peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi khususnya di wilayah Jawa Barat? Baik, peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Kami tergabung kalau bicara di wilayah Jawa Barat dan tentunya di seluruh wilayah uh, regional Dalam tim pengendalian inflasi daerah bersama Pemprov juga tentunya Dan di kabupaten kota kami juga masuk dalam tim TPID Kalau di tataran pusat barangkali uh, Bapak Ibu dan Pemirsa sudah paham Kami juga tergabung dalam tim pengendalian inflasi pusat TPIN atau pusat dan nasional uh, Tataran pusat pastinya Bank Indonesia akan menjaga stabilitas uh, inflasi inti, karena kalau bicara inflasi, ada inti, ada makanan, kemudian ada harga-harga yang diatur pemerintah. Nah, kami di daerah diminta untuk bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait, oh, dalam TPID tadi, menjaga inflasi pangan dan inflasi yang diatur pemerintah supaya uh, koordinasi itu peran kami. E, dan kami melakukannya melalui e, strategi 4K kami sebut yaitu keterjangkauan harga kami memastikan bersama TPID tentunya bagaimana masyarakat bisa tetap membeli kemudian ketersediaan pasokannya di sini banyak juga yang kami lakukan nanti e, barangkali satu-satu kemudian e, kelancaran distribusi dan e, komunikasi efektif di komunikasi efektif ini kami terus melakukan koordinasi bersama TPID di dalam keterjangkauan harga. Tadi Bu Yuka menyampaikan eh, ada operasi pasar, ada gerakan pangan murah, eh, beberapa pemerintah daerah khusus di Jawa Barat ada OPADI, operasi pasar bersubsidi. nah Ini sesuatu yang eh, mungkin tidak semua wilayah melakukan. Eh, di dalam OPGPM ini. Kita selalu memantau dan mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan mampu menjaga kestabilan harga. Bank Indonesia berperan dalam hal memberikan bantuan ongkos angkutnya. Itu bisa kami lakukan. Di yang kedua, ketersediaan pasokan, kami juga bagaimana mendukung ketersediaan pasokan melalui pembuatan klaster-klaster pangan, pangannya yang mana tentunya pangan yang berpengaruh kepada komoditas inflasi. Misalnya tadi ada kami punya klaster padi, kita bahkan menggabungkan antara potensi yang ada di daerah, apakah klaster masyarakat pertanian secara umum, ada juga pesantren yang kita gabung dalam ketahanan pangan terintegrasi. Baik, Bapak Bang, saya potong. Ya. Kalau ya. misalnya memang ada banyak ya sebetulnya program-programnya itu tadi juga sempat disampaikan oleh Bu Yuke kalau inflasi ini kan tidak hanya terjadi di momen-momen uh, Ramadan dan <tuh> Lebaran bahkan sudah dari awal tahun ya. 2024. Lalu upaya seperti apa yang dilakukan Bank Indonesia untuk menyikapi terjadi inflasi itu, Pak? Ya. Uh, yang kami lakukan sebenarnya selalu terstruktur dan sistematis. Jadi ada dua, yang sifatnya jangka pendek dan menengah panjang. Jangka pendek kami sebut sebagai seasonal, kayak termasuk di hari besar keagamaan nasional ini. Itu sudah lama kami berkoordinasi, kita mitigasi bapokting bahan pokok penting, kita lihat perkembangan harganya, kemudian kita lihat perilaku historisnya. Ini biasanya yang menjadi penyebab. Kemudian kita pastikan tadi klaster jangka menengah panjangnya kita buat ketersediaan pasokannya cukup kalau di sini produksinya nggak ada, ada gangguan El maka kita usulkan ke pusat. Apakah impor misalnya? Itu pilihan terakhir seperti itu. Uh, itu upaya-upaya yang kami lakukan di seasonal atau yang jangka pendek. Yang menengah panjang tadi yang ada urban farming, ada klaster, dan lain-lain. Dan juga kita melakukan yang dijangka pendek sifatnya himbauan kepada masyarakat. Oke Pak Bambang dan juga Bu Yuke, juga wargi Jawa Barat, usai jeda kami akan segera kembali masih dengan tema yang sama, pasokan aman, lebaran nyaman dalam dialog Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan dan Idul Fitri bersama Bank Indonesia. Tetaplah bersama kami, kami segera kembali. Kita banyak melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat Agar mereka mengerem belanjanya atau belanja bijak, beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya? dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Mata Viral Sabtu dan Minggu jam 9 pagi di CNN Indonesia. menggali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Seorang ibu rumah tangga sukses mengembangkan tanaman bunga Sansifera di lahan sempit rumahnya dan dapat cuan hingga 10 juta rupiah per bulan. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam bisnis dan referensi Senin sampai Jumat jam setengah sembilan pagi live di CNN Indonesia. Terima kasih, warga Jawa Barat, masih bersama kami dalam dialog Jabar Today. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di momen hari besar keagamaan nasional memang tidak bisa terhindarkan. Untuk itu, agar inflasi tetap stabil, diperlukan peran serta sejumlah pihak, baik itu dari pemerintah, masyarakat, dan juga Bank Indonesia. Nah, Pak Bambang, ini kalau tadi Pak Bambang bicara tentang program Bank Indonesia sendiri. Lantas strategi apa yang akan dilakukan Bank Indonesia untuk mendukung program-program tadi agar berjalan sesuai target? Ya, jadi eh, kami fokus di bagaimana gerakan nasional Pengendalian inflasi pangan yang kami terapkan di wilayah Jawa Barat. Di sini eh, kami tetap dalam koridor 4K, eh, di dan di terbagi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek tetap operasi pasar, gerakan pangan murah di mana tadi Bank Indonesia membantu distribusi pangannya. Kami juga memfasilitasi Eh, apa, eh, pa, dengan para pihak misalnya kereta api eh, logistik pos logistik untuk membantu masalah distribusinya eh, selain itu tentunya eh, kita banyak melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat eh, agar mereka eh, mengerem belanjanya atau belanja bijak dan para pedagang tidak eh, menahan barangnya eh, yang sisi jangka menengah panjangnya kami juga membuat kluster-kluster Uh, urban farming yang bagaimana uh, ini bisa memberikan menambah ketahanan pasokan tidak terganggu dengan musim misalnya kita kasih greenhouse, uh, IoT uh, <tuh> seperti itu, Mbak. Kalau upaya-upaya seperti itu sejauh hmm. ini menurut uh, pandangan Bapak sendiri dari Bank Indonesia, apakah sudah uh, berjalan lancar atau berjalan sesuai dengan harapannya? Ya, uh, kami tahun lalu fokus di cabai dan bawang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ini cabai sama bawang ini tidak menyebabkan inflasi masih sejauh ini dia penyebab deflasi uh, itu salah satu indikasi program kami berhasil jadi kami memanfaatkan lahan perkarangan dengan uh, tower garden organik tower garden uh, memberikan bibit kepada kelompok wanita tani kelompok-kelompok masyarakat menanam sehingga itu kan mengurangi permintaan uh, harapan kami hal seperti ini bisa semakin diperluas. Belum lagi, kita membuat kelompok-kelompok tani. Kemudian, mereka bisa eh, pupuk organik yang produktivitasnya meningkat karena kami fokus di produktivitas. Bagaimana menaikkan produktivitas dengan membuat suatu demplot, menambahkan eh, suatu sistem pola tanamnya? Kemudian juga dengan menambahkan pupuk uh, pupuk organik yang meningkatkan produktivitas. Artinya semuanya akan saling berkesinambungan ya pak ya? Pastinya demikian harapan kami. Karena kalau yang jangka pendek aja ini kayak pemadam kebakaran. Yang penting adalah yang sifatnya struktural. Bagaimana kemudian kita memastikan ada. Kalau ini sudah ada, kemudian kita hubungkan daerah surplus dengan daerah defisit. Namanya kerjasama antar daerah. Ini juga kita lakukan. Kalau di wilayah Jawa Barat sudah, kita bawa ke antar provinsi. Antar provinsi sudah, kita bawa ke ekspor mbak nah Itu kan mimpi kami, semua mimpi kita, semua di TPID. Baik, selanjutnya ke Ibu Yuka, ini apa kendala terbesar sebetulnya, Bu, dalam menekan inflasi di Jawa Barat ini, khususnya? Ya, kendala, ya, kalau untuk saat ini, selama HBKN, gitu ya, menjelang HBKN, kendala terbesarnya ini karena konsumsi saja yang naik, gitu ya. Tapi, kalau secara keseluruhan, perjalanan untuk mengendalikan inflasi mulai dari jalur distribusi ini, belum optimal, gitu ya terus yang kedua produksi pun karena kita masih tergantung dengan iklim. Nah, ini pun fluktuatif kan, tidak belum stabil untuk pemenuhan pasoknya. Dan yang terakhir ya tadi sudah disampaikan selain produksi yang paling vital itu kondisi di pasar. Jadi kita belum bisa apa ya, menekan harga dengan keras gitu ya. Kebijakan kita kan hanya mengeluarkan HET saja ketika ada pedagang di atas HET kita hanya uh, memberikan pembinaan gitu ya tidak kalau pemerintah provinsi kan tidak bisa menindak tegas itu nanti ada satgas pangan itu yang memang harus kita terus upayakan <tuh> makanya selalu sering kita tiap hari melakukan uh, pantauan harga ke pasar itu itu yang terjadi sekarang artinya sosialisasi itu harus <tuh> terus dilakukan ya Bu ya setiap saat karena kita pun di media ya di Pemprov Jabar itu semuanya itu udah tiap hari kita minta e, mengeluarkan informasi-informasi mulai dari belanja untuk masyarakat di mana saja harga juga kita beritahukan program-program pemerintah untuk pengendalian inflasi pun kita beritahukan di situ semua. Ya baik, Bu. Nah, ini kalau tadi peran dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat juga dari Bank Indonesia. Hmm. Nah tentunya yang juga saling berkolaborasi Dan saling berkaitan Kalau sekarang kira-kira peran apa yang seharusnya dilakukan masyarakat Dalam hari ini warga Jawa Barat Untuk bisa bersama-sama menekan inflasi Mungkin boleh dari Pak Bambang terlebih dahulu Apa yang BI dan TPID pemerintah lakukan Nggak mungkin berhasil kalau tidak dukungan masyarakat Masyarakat bisa kita bagi dua Konsumen dan pedagang Konsumen kami harap wajar, ABKN, Lebaran, permintaan menambah yang tadinya nggak masak jadi masak, nambah daging apa segala macam. Tapi yang wajar aja, nggak perlu panik buying, nggak perlu uh, memborong kemudian menumpuk banyak-banyak atau menimbun. Jadi cukup dengan belanja bijak secukupnya. Dari sisi pedagang, tentunya uh, memastikan bahwa barang-barang yang dijual ya dijual seperti biasanya nggak usah ditahan-tahan, harganya tinggi apalagi kemudian kalau ngambil keuntungannya terlalu berlebihan. Jadi belanja yang berdagang yang bijak juga perlu daripada pedagang distribusinya lancar, jangan sampai distribusi eh, tidak lancar tadi yang saya bu yukene. Karena kesulitan kita itu bagaimana kita mengidentifikasi dari demand kemudian suplainya ada berapa nih? Di pedagang ada berapa? Di pasarnya bagaimana? Begitu Mbak. Iya, baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh ya. Bu yuk. Tadi Pak Bambang bilangnya belanja bijak ya, Pak ya? Kalau saya konsumsi bijak, jadi secara keseluruhan Jawa Barat itu kan e, food base-nya paling tinggi, jadi, se, karena memang jumlah penduduknya juga kan tinggi, nah makanya selain belanja bijak ya konsumsi pun bijak sesuai dengan kebutuhan saja. Lebaran atau Idul Fitri kan sudah setiap hari ya, setiap setiap tahun maksud saya ya konsumsinya lebih bijak lagi. Jangan berlebihan ya bu ya. Iya. Hmm. Baik, terima kasih Bu Yuka, Pak Bambang, dan Bu Yuka, kita jeda sejenak warga Jawa Barat. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pusat saja tidak menaikkan untuk sementara ini, nah, apalagi yang untuk sekarang, momen-momen yang dibutuhkan untuk pulang dan pakai kendaraan, jadi kita tidak tidak menganjurkan untuk menaikkan harga. Suri isu terkini secara mendalam: Tuhukan fakta dari berbagai sudut pandang. Jangan lewatkan Rumi Files, Jumat jam 9 malam di CNN Indonesia. Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam RSUD Dr Harjono Ponorogo Jawa Timur siapkan layanan dan ruangan khusus untuk calon legislatif yang gagal hingga mengalami depresi. Jangan lewatkan Prime News Senin sampai Jumat jam setengah delapan malam serta Sabtu dan Minggu jam setengah tujuh malam live di CNN Indonesia. Warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Dialog Jabar Today. Memiliki satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan juga memelihara kestabilan nilai rupiah. Jika nilai rupiah stabil, tentunya akan berpengaruh baik pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kembali dikaitkan pada momen hari besar keagamaan nasional seperti saat sekarang ini, Bu Yuke. Selain tadi disebutkan dari tadi ya inflasi pangan, adakah komponen inflasi lain yang juga harus diperhatikan di momen-momen seperti saat sekarang ini? ada jadi tadi uh, di awal sudah disampaikan oleh Pak Bambang selain uh, volatile food itu ada juga administrasi price gitu jadi komoditas yang memang harganya ditentukan oleh oleh pemerintah salah satunya adalah uh, kenaikan atau tarif uh, angkutan yang kedua uh, PDAM kabupaten kota ada uh, parkir juga gitu. itu yang memang uh, apabila terjadi kenaikan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada TPD dan nanti e, TPID mengkaji apakah dampak kenaikan ini berpengaruh e, terhadap kenaikan itu signifikan atau tidak. Itu komponen lainnya. Kalau yang satu lagi itu yang core memang menjadi kewenangannya Bank Indonesia. Oke, okay. artinya e, ada beberapa komponen ya Bu ya selain yeah. pangan yang juga memang harus sama-sama e, menjadi perhatian ya yeah. Bu ya. Dan harus e, segala sesuatunya itu dibicarakan dan dirapatkan mungkin terlebih dahulu sebelum ada kenaikan. Betul. Ada satuan tugas migas juga yang memang sudah dibentuk uh, untuk memantau kenaikan-kenaikan uh, itu. Migas kan LPG, itu pun uh, kita lakukan, itu kerjasamanya dengan Polda. Baik, uh, beralih ke Pak Bambang, ya. kalau sesuai, memang berarti sesuai dengan siklusnya: setiap momen uh, Ramadan dan ya. juga Lebaran, sejumlah harga kebutuhan itu pasti naik. Inflasi Betul. mungkin terjadi, dan... Har sel selanjutnya, harusnya seperti apa sih langkah-langkah mitigasinya ini, Pak? Ya, mitigasi tentu yang pertama kita uh, lihat kebutuhan masyarakat berapa besar, kemudian suplai atau produksinya berapa besar, dan kita pastikan apakah produksi terganggu atau tidak. Apabila terganggu, tentunya harus dipenuhi pasokannya. Tadi saya sampaikan, apakah diperlukan impor? Pastinya, pemerintah sudah jauh-jauh melakukan ini. Apabila sudah ada, tentunya distribusinya harus lancar. Jadi itu mitigasi yang biasanya kami lakukan dan mitigasi ini kami lakukan juga dengan berkoordinasi secara ketat. Tadi ya pertanyaan uh, kepada Bu Yuke harga yang diatur pemerintah, bagaimana setiap pemerintah daerah ingin melakukan penyesuaian harus berkoordinasi karena dampak kenaikan bisa aja berdampak kepada harga-harga pangan, kan? Harga pangan, nanti ke harga inflasi inti kan, nah, ini yang tentunya harus sama-sama kita mitigasi, kita hitung, dan kita minimalisir dampaknya. Baik, mungkin terakhir uh, ada closing statement dari Bank Indonesia terlebih dahulu. Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam menyikapi momen Ramadan dan Idul Fitri, baik uh, Ramadan, Idul Fitri pastinya mobilitas akan banyak meningkat. Kita ada tambahan uh, pemasukan yang biasanya THR, ya, kami menghimbau agar penggunanya juga secara bijaksana. Uh, kepada uh, kita, pemerintah, pastinya kita akan memperkuat, sin memperkuat sinergi, koordinasi dalam satu pilar komunikasi yang efektif uh, kepada masyarakat yang tadi kami sampaikan, konsumen dan pedagang. Konsumen tadi, Bu Yuki bilang, konsumsi yang bijak atau belanja yang bijak agar terus kita lakukan karena ternyata apa yang kita lakukan berlebihan itu bisa berdampak kepada masyarakat yang berpendapatan rendah hanya kasihan mereka kan dan kepada para pedagang eh, agar memastikan barang-barang sudah ada terdistribusi dengan baik dan kalau ngambil keuntungan yang wajar-wajar saja -wajar karena apa yang dilakukan ternyata juga berdampak kepada masyarakat kita secara umum barangkali itu pesan kami terima kasih untuk Bu Yuka sendiri dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, barangkali ada closing statement ter termasuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat dikaitkan dengan hal seperti itu, bagaimana Bu? Ya, kalau tadi sudah banyak ya kaitan dengan masyarakat yang harus bijak, belanja, konsumsi, dan segala macam. Uh, satu hal kalau dari Pemprov Jabar, karena kita mendekati arus mudik. Arus mudik itu kan dimulai uh, hari Jumat, Sabtu, Minggu tertingginya. Kepada masyarakat, untuk yang akan mudik, selamat mudik, hati-hati di jalan, taati peraturan, dan jaga kesehatan. Itu jauh lebih penting. Oke, baik. Nah, mungkin ada sedikit lagi nih yang ingin ditanyakan kepada Bu Yuka. Nih, kalau tadi kan berbicara, tadi sebelumnya Bu Yuka ada juga tentang inflasi yang juga harus diperhatikan, yaitu angkutan umum ya bu ya. Terus yeah. tadi juga disampaikan di closing statementnya ini ada hati-hati mudik nih bu. Memang kal sebetulnya kalau uh, di momen Ramadan menjelang Idul Fitri ini memang hal yang biasa terjadi ya bu ya ada kenaikan tarif angkutan itu atau harusnya seperti apa sih bu? Sebenarnya kalau anjuran pemerintah untuk sekarang itu mm. tidak tidak untuk menaikkan apa ya tidak untuk menaikkan uh, harga gitu. Makanya pemerintah pun uh, di sisi lain membantu dengan menyiapkan armada-armada untuk apa? untuk mudik gitu. Nah, itu salah satu upaya. Tapi kalau dari pemerintah untuk ini tidak 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 dilakukan karena takutnya diambil keuntungan oleh pengusaha-pengusaha. Tidak dianjurkan untuk menaikkan harga di saat uh, menjelang Idul Fitri. Tapi kenaikan biasa uh, terus terjadi ya bu ya. Uh, itu tuh apa biasanya yang menyebabkan kenaikan itu atau memang itu kebijakan perusahaan angkutan umum saja atau gimana? Biasanya yes, dorongannya dari ini uh, biaya operasional. Jadi kalau ada kenaikan harga BBM, nah itu otomatis kan jadi apa meningkat. Nah sekarang pusat saja tidak menaikkan untuk sementara ini. Nah apalagi yang untuk sekarang momen-momen yang dibutuhkan untuk uh, pulang kan baik kendaraan. Jadi kita tidak tidak menganjurkan untuk menaikkan harga. Berarti yang tadi disebutkan oleh Ibu ya, jadi memang e, Ibu dan Pak Bambang tentunya semua saling berkaitan. Kalau yang ini naik nanti mungkin yang lain juga akan ikut naik. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuke, terima kasih Pak Bambang. Nah, usai sudah jumpa kita kali ini dan closing statement dari Bu Yuke dan juga Pak Bambang tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Terima kasih Bapak Bambang Pramono selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan juga Ibu Yuke Mauliani Septina selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat. Saksikan dialog Jabar Today episode lainnya di CNN Indonesia. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.